Luca Brasson. In the fast lane, I'm getting money. Run it up, run it up. And ain't no way in there you take it from me. Hey, this kid is understood. On the block, I love my hood. Every night I fly for dollars. When it's bad, I grind about it. My bitch gon' find the problem. Pay her no mind about it. My bills paid in advance, and then if not, be dying about it. No time to cry about it. And it ain't no checking out. Extension out the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun pemirsa setia di kamar menyaksikan video saya. Kali ini saya kembali guys akan menjadi seorang Juan David Tempe, seorang pemain sepak bola berasal dari Indonesia yang bermain di Premier League untuk West Bromwich Albion. Kali ini kita akan menjumpai Chelsea Football Club, satu klub raksasa Premier League. Dapatkah Juan David Tempe dan kawan-kawan di West Bromwich Albion menaklukkan Chelsea kali ini? Tentu saja itu yang saya harapkan. Dan yang paling saya harapkan adalah Juan David Tempe kembali menorehkan gol keduanya di kancah Premier League ini guys. Yuk langsung saja guys, kita ke pertandingannya. Juan David Tempe, menggerak bola para Phillips. Thiago Silva, a natural athlete for me with all the characteristics to be at the top of his trade. Masih berkutat mencari posisi. Terobosan saja pada Furlong. Juan David Tempe. Juan. Juan David Tempe. Juan David Tempe. Benar-benar luar biasa aksi yang ditunjukkan oleh Juan David Tempe, pemain yang tidak digadang-gadang sama sekali oleh Indonesia maupun oleh West Bromwich Albion, tetapi menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang striker ternama akhirnya dengan mencetak gol keduanya kontra Chelsea kali ini guys. Luar biasa sekali aksi brilian dari Juan David Tempe pada pertandingan ini. Luar biasa sekali. Benar-benar memukau saya, membuat saya menjadi tidak karuan pikiran saya guys. Kali ini Juan David Tempe kembali. Itu senangnya saya melihat Juan David Tempe beraksi dengan skillnya yang sangat takabur dan sangat tidak tahu apa-apa guys. Juan David Tempe kembali. Hari ini, hey. Oh, back pass saja, tapi masih gagal dipotong tadi oleh para pemain dari Chelsea. Di Chelsea ada pemain favorit Juan David Tempe yaitu Marcos Alonso guys. Juan David Tempe, oke, Juan David Tempe sampai mundur ke baris midfielder dari West Bromwich Albion guys. Kali ini masih mencari bola Juan David Tempe. Bagus sekali, masih bisa diamankan oleh penjaga gawang dari West Bromwich Albion tadi. Serangan dari Chelsea Football Club. Cristiano Ossi. Oh, sepertinya Krosinski maksud saya. Krosinski. Loh, dilompas saja Bung, akan tapi masih gagal tadi sepertinya. Tendangan jarak jauh oleh Christian Austin masih dapat dibendung oleh kiper dari Chelsea. Saya nggak tahu kiper Chelsea itu semenjak tipe Portugis ke Madrid jadi siapa ya, lupa saya. Tries a through ball. Livermore. Masih mencari posisi Juan David Tempe. Kali ini. Oh, Juan David Tempe. Masih gagal tadi aksi yang mau ditunjukkan oleh Matheus Pereira sepertinya. Serangan dari Chelsea sepertinya membahayakan. Guys, berbahaya sekali. Bermain di daerah pertahanan sendiri. Begitu kesalahan fatal yang dilakukan oleh West Bromwich Albion. Untung saja Chelsea masih gagal memanfaatkan peluang tadi. Juan David Tempe melakukan wajib dengan Krosinski. Krosinski kepada Juan David Tempe lagi akan tetapi masih gagal tadi serangan yang dibangun oleh West Bromwich Albion. Juan kali ini kembali membangun serangan Juan David Tempe kepada Krosinski. Krosinski akan menerima umpan terobosan dari Juan David Tempe. Sayang sekali guys. Juan David Tempe terlihat begitu liar di posisinya guys. Tidak tahu dia ini striker atau pertahan atau gelandang loh. Hey. Krosinski mendapatkan bola lambung. Masih berhasil dipendung tadi oleh pertahanan dari Chelsea. Anzipi Kuleta sepertinya.
Ini momen yang juga cukup jarang ya. Seorang pemain berasal dari Indonesia dapat bertemu dengan Marcos Alonso dan kawan-kawan dari tim Chelsea FC. Juan. Bagus sekali aksi yang ditunjukkan oleh West Brom Albion, akan tetapi bolanya masih out, guys. Juan David Epi kembali memperoleh bola. Sayang sekali dia terjatuh, terguling-guling karena badannya begitu ringan, bagaikan cacing atau kertas maksud saya, Bu. Mudah saja pemain Chelsea tadi merebut bola dari Juan David Epi. Kembali Chelsea membangun serangan, untung saja masih dapat digagalkan oleh Karen Gibbs dan barisan pertahanan West Brom Albion kali ini. Juan David memenangkan duel heading. Oh, kali ini membangun serangan West Brom Albion. West Brom Albion terlalu lama-lama berindividu. Matheus Pereira tadi sepertinya. Phillips. Wow, pelanggaran yang dibuat oleh pemain Chelsea. Juan David Tempe masih bingung mencari posisinya. Apakah Juan David Tempe sudah puas dengan satu golnya? Tentu tidak. Dia akan harus menambah golnya pada pertandingan kali ini kontra Chelsea. Wow. Biasa sekali, guys. Menit ke-35 masih begitu panjang untuk mempertahankan kemenangan ini atau mungkin menambah keunggulan West Brom misalnya. Maukah Juan David Tempe melakukannya? Tentu saja mampu, guys. Itu yang saya harapkan. Juan David Tempe mampu menambah keunggulan kali ini bagi West Brom misalnya. Membangun serangan kembali Juan David Tempe kepada Krosinski. Krosinski terlalu terburu-buru akan, tapi bagus sekali ternyata keputusan yang dilakukan oleh Krosinski, luar biasa sekali, guys. And that all stems from great vision, you know, what a delightful little ball over the top that was. Juan David. Nah, ini dia Juan David. Astaga, Juan David. Tries a through ball. Keliru mengeting bola ke arah yang salah sepertinya Juan David. Wow, tipuan yang luar biasa dilakukan oleh Juan David Tempe. Tidak sengaja sebenarnya, Bu. Loh, ayo. Terobosan yang bagus sekali dari Juan David Tempe. Gagal masih. Wih, terguling kembali Juan David Tempe. Badannya yang begitu ringan seperti kertas terbang, Bu. Now the pass. Now here's the through ball. Wonderful quick feed. Juan. It's gone a long way up and away. Bagus sekali Juan. Diserahkan wasit pun sepertinya dari Chelsea pun. Chelsea akan menerima serangan counter attack dari Juan David Tempe tadi sebenarnya. Yang sudah begitu cepat dan sekaligus begitu lambat Juan David Tempe. Pemain antar berantak yang ditampung oleh West Brom misalnya. Kembali pun membangun serangan kali ini. Masih dibentuk saja umpan dari Krosinski tadi kepada Juan David Tempe. Bagus sekali, Bu. Kembali membangun serangan. Krosinski sayang sekali tadi masih dapat direbus saja bola oleh barisan pertahanan dari Chelsea. Aimed long and direct. Mana lo teman-teman ini, guys? And it's Gibbs. Juan. Bagus sekali Juan. Wow, pelanggaran. Lo tidak pelanggaran, guys. Oh, sayang sekali, guys. Gerakan Juan David Tempe begitu memukau, menipu kawan dan lawan, guys. Ivanovic. Hey. Apa yang Anda lakukan, Juan David Tempe? Jangan terlalu bermain-main. Tidak mungkin seorang Juan David Tempe meremehkan musuhnya. Karena Juan David Tempe yang paling diremehkan di sini. Kan tetapi, karena diremehkan tersebut, dia berhasil mencetak golnya, guys. Kali ini Juan David Tempe melawan crossing, kan tetapi masih dibendung tadi. Juan memperoleh bola kali ini, Juan. Kali ini Juan mengotak-atik bola. Mengotak-atik bola. Wow, gagal melakukan shoot tadi Juan David Tempe. Sayang sekali, guys, counter attack dari Chelsea. Dapatkah teman-teman kita membendung serangan dari Chelsea kali ini? Ternyata dapat, guys. Memberikan bola pada Krosinski, Juan David Tempe.
They're actually not getting too tight, which is interesting. No, it's probably Juan. Don't dive in, try to pinch it or intercept so nobody can get in behind. Wow, berbahaya sekali. Main-main di daerah pertahanan sendiri, West Brom Albion. Berbahaya sekali, Bu. Juan dapet TP. Kali ini Juan. Astaga, Juan dapet TP. Masih dapat diamankan bola tadi oleh barisan midfielder dari Chelsea. Berbahaya sekali kali ini, guys. Juan. Wow, Juan dapat TP. Tries to dink it in. Away from immediate Matt Phillips danger. Kembali pada Juan dapat TP. Matt Phillips kembali. Juan dapat TP. Crosses kick. Pada Matheus Pereira pada Matt Phillips. Matt Phillips kali memenangkan adu sprint dan shoot. Crosses kick gol kedua untuk West Bromwich Albion. Peluk Juan David Tempe, peluk Krosiski. Kita merupakan tim yang solid. West Bromwich Albion kali ini menaklukkan Chelsea Football Club loh guys. Di luar ekspektasi penonton sekalian pasti. Setelah lama tertidur, Juan David Tempe kembali menemukan performa terbaiknya dan mencetak gol keduanya guys. Kembali membangun serangan. Juan David Tempe amankan bola guys. Gagal out tadi luar biasa sekali. Juan David Tempe maju mundur. Striker yang begitu rajin, sama rajinnya dengan siswa-siswa yang saat ini homeschooling di rumah dan belajar melalui metode daring guys pada masa pandemi ini. Begitu luar biasa Juan David Tempe memang memotivasi kita semua. Juan, hey, berbahaya sekali. Saya cukup kaget dengan umpan terupas dari pemain Chelsea tadi. Karena saya tahu pemain Chelsea ini memiliki kemampuan yang begitu kaliber, terutama gelandangnya yaitu Kovacic guys, berasal dari Real Madrid sebelumnya guys. Itu juga cukup berbahaya guys. Juan David Tempe kembali memperoleh bola guys. Wow, terobosan yang dilakukan Juan David Tempe masih belum tepat sasaran tadi. Juan David masih berlari-lari saja mencari bola tadi. Juan David terlalu ke belakang sepertinya Juan David TP. Kita juga harus menunggu bola di depan guys. Matt Phillips. Wow, Thiago Silva memang mengerikan. Back tersebut memang benar-benar luar biasa. Berbadan besar dan berdefense luar biasa. Matt Phillips. Wow, tackling yang begitu membahayakan dari pemain Chelsea guys. Kali ini danger averted for now. West Bromwich kembali kehilangan bola. Kali ini mendapatkannya kembali akan tetapi Matheus Pereira terlalu berlama-lama membawa bola. Matheus Pereira, Juan David Tempe. Wah, ada Memphis Depay juga di Chelsea guys. Woi. Ayo, woi. Played into the middle. Berhasil diamankan tadi, Bung. Wow. And that is that. Berhasil memenangkan pertandingan kali ini West Bromwich Albion dengan satu gol yang disumbang oleh Juan David Tempe. Pemain antah berantah berasal dari Indonesia yang berhasil membuktikan dirinya di Premier League Liga Inggris. Terima kasih.